Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni kita akan buat latihan. Bukan latihan lah, tapi percubaan kimia untuk MRSM pula. Percubaan kimia bagi tahun 2021 bagi kertas 1 MRSM. Okey, kita pergi kepada soalan yang pertama. Antara bahan berikut yang manakah terdiri daripada ion? Apa yang dia spesifik kat sini? Ion. Okey, mana satu ion? Macam mana eh? Kalau dalam zarah ni kan, zarah ni ada tiga jenis eh. Zarah, kita ada tiga jenis. Sama ada dia adalah atom, molekul, ataupun ion. Okey, macam mana kita nak bezakan? Kalau atom mudah, maksudnya dia unsur. Contohnya macam kalau awak tengok kuprum, magnesium, zinc. Ha, itu adalah atom sebab semata-mata satu je. Ha, contohnya macam kumpulan 18. Dia kategori atom. So, argon ni adalah kategori atom. Okey. Molekul ni macam mana? Molekul ni adalah gabungan. Gabungan lebih daripada satu atom. Contohnya kata kalau awak kata H2O. Ha, nampak tak? Lebih daripada satu atom. Contohnya kata awak kata karbon dioksida. Lebih daripada satu atom. Itu adalah molekul. Dan paling mudah molekul ini adalah sebatian kovalen. Awak kena kenallah sebatian kovalen ni. Okey. Kalau ion, kebanyakan dia adalah ikatan ion lah. Ha, ikatan ion. Ionic compound. Ha, ionic compound. Ikatan ion. Okey, sebatian ion. Macam mana kita nak tahu sebatian ion? Paling mudah sebatian ion ni, dia kan gabungan di antara logam dan bukan logam. Okey. Dan selalunya kita jumpa dalam elemen yang dikenali sebagai karam. Okey. Jadi kalau kita nak tengok kat sini, ini molekul. Kan oksigen gas, formula dia macam ni. Ini water pun kategori molekul. Dan ion ialah natrium klorida. Sebab natrium klorida ni adalah garam. Okey. Pergi kepada soalan nombor 2. Persamaan berikut mewakili tindak balas. Okey. Ni natrium tiosulfat eh. Apakah bahan tindak balas dalam persamaan ni? Ni bahan kita. Natrium tiosulfat dengan asid sulfurik. Jadi jawapan dia adalah C. Natrium tiosulfat dan asid sulfurik. Okey, nombor 3. Penyataan berikut merujuk kepada sumbangan ahli sains dalam membangunkan jadual berkala unsur. Okey, ni apa dia kata ni? Elemen unsur yang mempunyai sifat kimia terletak pada jalur menegak yang sama dikenali sebagai kumpulan. Okey. Ruang ditinggalkan dalam jadual berkala unsur yang belum ditemui. Siapa yang temui macam ni? Okey. Siapa ni? Okey. Ini adalah Dmitri Mendeleev. Dmitri Mendeleev ni adalah second last. Orang yang second last. Yang last sekali. Okey. Yang last sekali. Tekak cikgu sakit. Okey, dia yang last sekali barulah kita jumpa dia susun dalam keadaan mengikut bilangan proton. Dmitri Mendeleev ni dia belum lagi. Ha? Okay, so jawapan dia ialah C. Okey, soalan seterusnya. Bagaimanakah ikatan datif terbentuk? Okey, ikatan datif ini adalah ikatan koordinat ataupun kita panggil dia sebagai ikatan kovalen juga. Kenapa dikata ikatan kovalen? Cuma dia ada sikit perbezaan je. Sebab ikatan datif ni dia juga berkongsi elektron. Berkongsi elektron. Cumanya kes berkongsi elektron adalah dia tak berkongsi hanya one side saja. Contoh eh, katakanlah saya nak kongsi dengan awak. Okey, saya kongsi tapi awak tak bagi pun yang awaknya. Ah, tak boleh kongsi. Ah, so itu adalah ikatan datif. Kita tengok kat sini. Ikatan datif ni dia bermula macam ni, eh. Ok,
Okay, kita nak tengok macam mana cara ikatan datif ni bermula. Sebenarnya, kalau kita tengok hidrogen atom ni, dia ada satu je elektron. Okay, dia ada satu je elektron. Kan, nombor proton dia satu. So, dia ada satu sahaja elektron. So, bila dia menderma, dia akan jadi hidrogen ion. Bila dia derma satu elektron, dia dah tak ada dah elektron. Dia kosong, dia tak ada langsung elektron. Okay. So, bila ada satu molekul amonia, contohlah kan, kita ada satu molekul amonia, okay, amonia adalah NH3 kan, so hidrogen, okay, ni adalah amonia, okay, so amonia ini, dia ada dua lone pair. So, kenapa dua lone pair? Sebab nitrogen ada 5 valence elektron. So, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kalau kita perhatikan apa yang kita nampak dekat sini. Okey, sini ikatan covalent. Sini covalent. Kenapa? Sebab covalent ni terbentuk di antara hidrogen dengan nitrogen ini. Dia orang berkongsi seorang satu je elektron. Okey. So, apabila ion hidrogen ni datang dekat sini pada bahagian lone pair, sedangkan hidrogen ni tak ada langsung elektron. So, nitrogen ni akan share kedua-duanya. Kedua elektronnya untuk menjadikan dia orang stabil. Jadi, bila dia berkongsi, apa jadi tau? So, maksudnya, nitrogen ni masih boleh remain keadaan asal dia. Cuba kita tengok. Okay, eh? Ini kan? Okay. So, bila dia berkongsi dengan hidrogen, hidrogen ni datang tak ada apa pun. Tapi dia masih boleh achieve octet untuk nitrogen dan hidrogen yang tak ada elektron ni masih dia boleh jadi duplet. Jadi, dia stabil. So, kalau kita nak tengok apa itu ikatan datif, okay. Dia kata pasangan elektron bebas yang didermakan membentuk diatrosan. Salah. Okey, pasangan elektron bebas didermakan untuk memastikan hanya 6 elektron per talus. Tak ada. Pasangan elektron bebas dari atom bukan logam dikongsi dengan atom lain. Okey. So jawapan dia A lah. Ha, salah bulat tempat lain pula kan. Faham tak? Pasangan elektron bebas dari atom bukan logam dikongsi dengan atom lain. Ha, maksudnya ni nitrogen ni bukan logam dikongsi dengan atom lain. Atom hidrogen ni dia tak contribute pun elektron. Okay, itu sahaja dalam datif. Eh? Itulah yang membezakan antara datif dengan covalent. Kalau covalent, awak kongsi satu, saya kongsi satu. Tapi ikatan datif, saya kongsi dua, awak tak kongsi langsung. Itu beza dia. Okay. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Seorang pelajar menambahkan asid nitrik ke dalam sebuah tabung uji yang mengandungi kalium hidroksida. Kenal pasti garam yang terhasil dan keterlarutannya. Okey, jom. Kalau kita tengok asid nitrik bertindak balas dengan kalium hidroksida. So, dia akan jadi KNO3 campur dengan H2O. Asid campur alkali kan, KNO3 campur dengan H2O. So garam kita adalah kalium nitrat. Okay, so yang inilah kan. Okay, larut ke tak, dia kategori garam larut. Eh, garam nitrat semua larut. Okay, eh, semua garam nitrat larut. Okay, macam mana nak ingat? Okay. Macam mana nak ingat garam ni garam larut ke tak? Okey, awak hafal iaitu kita panggil teknik. Okey, saya lukis kat sini eh. Iaitu teknik lompat air. Macam ni, katakanlah ni ada satu lompat air. Cikgu warna biru lah kan lompat air kan? Okey. Okey, ni lompat air. Okey. Okey. So, semua garam nitrat larut. Maksudnya yang berada dalam yang tengah ni semua kategori yang larut lah. Okay, semua garam nitrat larut. Tak kisah nama dia, jantan nitrat, magnesium nitrat, zinc nitrat, semua larut. Okay, eh? Kemudian semua garam
sulfat larut juga. Semua garam sulfat larut. Kecuali garam sulfat ada juga garam yang tak larut, iaitu pantai cahaya bulan. Ha, garam ni tak larut. Plumbum sulfat, kalsium sulfat, barium sulfat. Lagi garam apa yang larut? Garam klorida. Semua garam klorida larut. Kecuali pah. Pah tu apa? Pah itu adalah plumbum, argentum dan merkuri. Maksudnya plumbum klorida tak larut. Argentum klorida tak larut. Tapi kalau zinc klorida larut. Okay. Dan semua garam karbonat tak larut. Ha, awak ingatlah. Sekejap saya menoring kan. Awak kena ingatlah. So kalau awak masih keliru garam, awak praktis lukis benda ni. Ha, dah kena praktis lukis ni. Praktis lukis. Lukis benda ni masa during awak nak jawab, masa sekarang lah tengah praktis kan, lukis sampai automatically awak ingat. So bila nak jawab exam, lukis awak just refer sahaja. Dah lah, tak perlu lah nak hafal lah kan. Kita boleh refer nota kita tapi kita tulis masa during exam. Okay, semua garam karbonat tak larut kecuali garam anak. Anak tu apa? Amonium, natrium dan juga kalium. Ha. Jadi, bila kita tengok kategori garam nitrat, okay, kalium nitrat, semua garam nitrat larut. That's why dia kategori garam larut. Okay. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Soalan number 6. Okay. Rajah 1 menunjukkan salah satu daripada sifat fizik garam Y. Okay. Kalau kita tengok garam Y ni, dia tak larut dalam air. Okay. Kemudian bila kita panaskan dia, garam tu boleh larut. Padahal garam tu tak larut. Kemudian bila kita sejuk balik, dia tak larut balik. Memang ini adalah garam yang asalnya tak larut. Garam ini memang garam dah kategori garam tak larut sebenarnya. Memang tak larut air. Cumanya bila kita panaskan, dia cair kejap. Lepas tu bila dia sejuk balik, dia akan terpisah balik sebab dia memang tak larut dalam air. Ha, ini sifat. Ini sifat garam apa ni? Ini ialah plumbum klorida. Ha. Sebab apa? Kalau awak tengok kat sini, plumbum klorida memang tak larut. Nampak tak? Ha, ni kita lukis lopak air tadi kan. Plumbum klorida mana larut ni? Ha? Mana larut pun. Okay. Garam tak? Okay. Nombor 7. Antara berikut pasangan manakah betul tentang kadar tindak balas? Okey, kadar tindak balas. So, kadar tindak balas rendah maksudnya tindak balas tu lambatlah, ambil masa yang lama. Kadar tindak balas tinggi maksudnya tindak balas tu cepat. On the spot boleh berlaku. Okey, ni kaki salogam. Salah. Kaki salogam mana terus berlaku hari ni berkarat terus kan? Tak kan? Okey, penetralan di antara asid dan alkali betul, cepat. Penguraian ganda dua. Penguraian ganda dua ni maksudnya tindak balas garam. Awak buat garam, campur jadi garam. On the spot. Time tu juga dia berlaku kan. So dia bukan kategori lambat lah. Okey. Penapaian larutan glukosa. Ini ambil masa banyak hari. So dia kategori lambat. Salah lah. Jadi penguraian ganda 2 memang cepat tadi. Penapaian glukosa memang lambat. Jadi jawapan dia ialah D. Senang je nak hafal sebenarnya. Kita boleh nampak benda tu. Kalau karat memang ambil masa lama. Lagi satu contohnya penapaian glukosa. Ataupun dia kata penapaian menghasilkan alkohol pun samalah kan. Sebab alkohol dihasilkan melalui proses penapaian. Okey. Nombor 8. Aloizid mempunyai komposisi yang berikut. Okey. Apa ni? Ada ferum, ada nikel, ada kromium. Saya ingat macam ni. Aloi ni saya dah, awak boleh tengok nanti dalam kat Facebook pun boleh tengok. Okey. Saya selalu ingat aloi ni ada nama-nama dia. Contohnya macam ni. Ke-be-ka. Okey. So kalau ke-be-ka ni, apa ni ke-be-ka? Ke-be-ka ni, ke ni maksudnya keluli. Ha. Keluli adalah gabungan besi. Besi tu ferum lah kan. Dan
karbon. Okey. So kalau kabel kar ni karat. Nir karat. Nir karat. Ataupun kita panggil sebagai keluli nir karat. Keluli nir karat tu campur apa? Dia adalah besi campur karbon tapi dia ada ekstra. So ingat ni ni adalah ekstra dia, dia ada ekstra nikel. Okey, dan karat ni awak ingat kromium. Yang kita sebut stainless steel, stainless steel tu, keluli karat ni maksudnya kita guna untuk contohnya cutlery kan, ataupun alat pembedahan, sebab benda ni memang kita tak boleh berkarat, sensitif dengan human kan. Kita tak boleh kan kena karat kan. Yalah kalau kita contohnya termakan benda yang berkarat boleh menyebabkan penyakit anjing gila kan. Okay, eh? So inilah cara cikgu ingat. So kabel kar, kar tu keluli, gabungan besi dan karbon, dan kalau keluli ni karat, dia sambungkan lagi. Dia ada ekstra lah, iaitu dicampurkan dengan nikel dan juga kromium. Jadi alloy Z ni adalah keluli dia karat. Okay, nombor 9. Apakah beza keupayaan elektrod piawai? Apa itu beza keupayaan elektrod piawai? Kita ukur apa ni? Yang nilai E0 tu. Okay. Ia adalah beza keupayaan terhasil apabila wujud kesimbangan di antara logam dengan larutan aquosnya dalam sel setengah. Nilai inok tu maksudnya masa awak jalankan eksperimen, awak letakkan logam dia, awak celupkan dalam larutan garam dia. So kita nak tengoklah beza keupayaan dia. Okay, eh? Okay. Dalam tindak balas redox, pengoksidaan dan penurunan berlaku secara serentak. Antara berikut yang manakah melibatkan penurunan? Okey. So bila cikgu tengok topik redox, siapa yang cikgu selalu fikir? Cikgu ingat tentang Ohio. Ohio. Ohio pun ikutlah kan. Ada orang cakap Ohio. Sebab apa ni? O cikgu tulis E pula. Okey. Bah, sekejap kat sini. Oh, tulis E pula kan. Sakit eh, tekak sebenarnya. Saya masih bercakap padahal tekak saya rasa macam nak pecah dah. Okay. So, apa itu Ohio? Iaitu oxidation dan reduction. Ini saya bezakan. O ni oksigen, hidrogen, elektron dan oxidation number. So saya kena ingat macam ni, tambah, tolak, tolak, tambah. So kalau reduction kita startlah dengan tolak. Tolak, tambah, tambah, tolak. Okay. Jadi bila saya nak fokus pada penurunan, saya just fokus macam ni. Dia kata atom aluminium menerima oksigen. Salah. Sebab kalau reduction dia bukan terima. Dia melepaskan oksigen. Okay. Barium kehilangan elektron. Salah. Kalau dia berlaku reduction, dia dapat elektron. Nampak tak? Kita just refer simbol je. Kita tulis kat kertas soalan. Okay. C. Hydrogen sulfida kehilangan hidrogen. Salah. Ini dapat hidrogen kan? Okay. Salah. Atom klorin menerima elektron. Betul? Tengok. Dalam reduction dia buat apa? Dia terima elektron. Okey, senanglah. Kalau kita ada Ohio ni dengan kita, senanglah kita refer dan kita tak payah fikir sebab kita boleh refer pemilihan kita. Okey.